Oke, ini saya coba pakai HP. Jadi kita buka Shopee kita. Saya nggak tahu ini bisa nggak. Saya belum pernah pakai HP ini soalnya. Terus saya pakai. Kita klik yang saya ini. Oke. Kayaknya nggak bisa ya. Shopee seller. Oh, toko saya di atas ini ada ketika kita klik menu saya, maka di atas ada tulisan toko saya di pojok kiri atas. Kalian bisa klik ini. Oke. Nah, ini pasti ketika kalian buka pertama kali itu sama dengan waktu saya buka link Shopee punyanya Jinjingku. Mana yang ini ya? Nah, ini oh, udah dikasih nama tadi belum. Nah, Bu, berarti ini yang tugas perorangan. Ya, yang tugas perorangan itu nanti nama tokonya adalah Jinjingku Jinjing titikku titik, atau langsung sebelahnya dikasih nama boleh. Jadi harus seperti itu ya. Kemudian kalian bisa aktifkan logo. Logonya samain aja pakai logo grup Jinjingku. Jadi untuk mengaktifkan logo, kalian bisa, oke, kita klik toko saya, terus kunjungi toko, oke, klik dulu, berarti harus ganti, ini diganti dulu, bisa nggak ya dari sini? Oh, ini ada pengaturan, nah di sebelah tulisan toko saya ada yang gambarnya setting. Kalian bisa klik ini. Kemudian kalian bisa coba ke pengaturan informasi toko dulu. Nah, ini kalian ganti logo tokonya. Oh, bisa diganti. Kemudian nama toko Jinjing. Kalau misalnya dari kelompok Jinjingku, berarti Jinjingku terus belakangnya nama. Bu, mohon maaf, kemudian, kalau itu kan kalau nama itu minimal 30 hari penggantian nama. Ya kan nama toko. Saya, kan nama toko. Kan nama toko ya, bukan nama ini. Ini toko. Oh, berarti kalau nama tokonya tetap nama Jinjingku gitu ya. Yang nama tokonya Jinjingku, belakangnya dikasih nama. Biar saya bisa cek nanti ya. Kalau yang nggak bisa dirubah-rubah itu nama akun. Nama akun Shopee-nya. Ini nama toko. Gitu. Nah, tetap tidak bisa nama tokonya. Kenapa? Tetap 30 hari kalau nama tokonya, Bu. Dirubah. Ya kan belum ada, belum ada. Yang lainnya belum dikasih nama toko. Tadi kayak tadi tuh. Atau gini, apa deskripsi tokonya deh. Nah, di deskripsi tokonya ditulis nama, ya kan? Nah, ditulis nama toko, kemudian kelompok, berarti nggak usah kelompok, nama toko, terus dalam kurung nama. Ditulisnya di deskripsi toko. Kalau deskripsi toko kan bisa diganti-ganti ya. Oke, jadi kalian tulisnya di deskripsi toko. Jadi misalnya gini dulu. Mumpung saya belum lupa. Jinjingku. Siapa tadi kalau Jinjingku? Misalnya mana tadi Jinjingku? Oke, ini punya Putri Aji. Jinjingku by Putri Aji. Oh, pakai D ya. Maaf. Putri
Aji. Nah, seperti itu misalnya, seperti ini. Oke, yang mau bertanya tadi boleh? Kan itu nama tokonya sudah saya ganti, Bu.